Hai korang. Weh, jadual kerja bulan April dah keluar tau. Dah dapat dah. Bos aku dah hantar ni. Sekejap. Baik, kita tengok. Aku tak buka lagi. So, jadual bulan 4 adalah jadual untuk raya. Jadi, kita sama-sama tengok sama ada aku dapat cuti raya ke tidak. Jeng, jeng, jeng! Sekejap. Roster April 2024 PDF. Okay. Nervous. Cuba teka. Mana nama aku? Cuba teka. Adakah aku akan dapat cuti raya atau tidak? Jadi, okey, sebelum tu aku baca dulu. Kita punya public holiday adalah pada 10 dan 11 April 2024, Hari Raya Aidilfitri. Okey, nampak eh? Okey, nervous? Aku pun nervous ni. Nampak? Okey, seterusnya kita tengok adakah aku akan bercuti pada 2 hari itu. Okey, korang tengok eh. Rabu dan Khamis ni, colour biru. Kita bagi lebih nervous lagi. Maksudnya tu public holiday. Jeng, jeng, jeng. Dan aku pada 10 hari bulan. Aku, weh, 10 hari bulan aku kerja weh. 10 hari bulan aku kerja, 11 hari bulan pun aku kerja. Eh, sorry. 10 hari bulan aku kerja, 11 hari bulan aku cuti. So, maksudnya aku punya cuti raya akan start pada 11 hari bulan. Jadi, kalau raya jatuh pada 10 hari bulan, maksudnya aku akan kerja pada hari raya pertama. Kalau raya jatuh pada 11 hari bulan, maksudnya aku akan cutilah pada hari raya pertama. Tapi aku dah cakap dekat Jojim. Okay, mari kita tengok siapa yang kerja pada hari 10 hari bulan. 10 hari bulan yang kerja, bos kerja juga. Okay, lepas tu Joji kerja, aku kerja. So kita orang 3 orang kerja. Takpelah, aku dah cakap dekat Joji kat, sebab at least ada Joji. Joji boleh tolong lah kalau apa-apa berlaku. Sebab mungkin aku rasa aku akan balik kampung lah kot, kan? Sebab raya pertama dapat cuti, raya kedua dapat cuti. Sebab tahun lepas kan aku balik raya pada raya ke-7. Ha, jadi aku rasa mungkin tahun ni aku nak lari sekejap. Kalau tak sempat balik awal pun, aku rasa mungkin aku akan balik malam 9 hari bulan tu. 9 hari bulan malam aku akan pecut balik. So at least 10 hari bulan aku dah ada dekat kampung lah. Itulah salah satu perancangan aku lah. Sebab kalau kita tengok kepada jadual kerja ni, takkan aku nak balik pada hari malam 10 hari bulan tu kan. So rancangan dia adalah aku akan cuba balik pada hari 9 hari bulan malam, melainkan hari 10 hari bulan tu ada event. Tapi aku rasa tak ada event kot. Jadi begitulah eh. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok jadual ni, aku akan cuti pada 11 hari bulan, bermula 11 hari bulan. Sekarang ni masalah dia adalah kita nak kena siapkan duit untuk balik. Sebab aku tak ada duit. Ada. Duit ada. Jangan cakap tadi duit. Duit ada. Cumanya macam sebab gaji bulan lepas kan masuk awal 20 hari bulan. Sepatutnya gaji 25 hari bulan kan. Tapi bila gaji masuk 20 hari bulan, dia dah jadi awal dan kita akan macam dia dah deduct banyak benda lebih awal lah daripada kebiasaan. Tapi insyaAllah dapat arrange kot kan. Ya Allah, anak aku bising kat luar. Biar hati. So insyaAllah kita akan cuba arrange sebaik mungkin sehingga gaji seterusnya, iaitu pada 25 hari bulan 4. Adik! Kau tengok tak budak gemuk ni bising? Ni budak gemuk ni. Ah, budak gemuk ni yang kuat bising. Dia kuat nangis. Ni. Ya. Yeah. Adik dah panggil apa bapa panggil? Oh, ambil ah. Ni tengok dia tu. Orang semua tengok adik. Orang tengah tengok adik tu. Malu kan? Adik menangis kuat, lalak kuat. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya, dah adik dia bawah. Okey, lepas tu sekarang dah pukul berapa dah? 6.15. Sekarang dah pukul 6.15 petang. Aku plan, okey, aku macam ni tau. Kan aku makan nasi kan. And then, aku dalam kepala otak aku macam nak makan macam-macam jenis nasi lah. Dah lalang aku start makan nasi balik kan. Tapi satu nasi je yang aku belum makan lagi. Nasi kerabu yang aku duduk teringin-teringin aku dah makan. Nasi lemak aku dah makan. Sekarang ni satu nasi je. Iaitu nasi favourite aku. Nasi kandar. Tu yang aku belum makan lagi. So hari ni aku punya plan adalah untuk pergi makan nasi kandar. Tapi aku tak nak makan nasi kandar dekat kedai-kedai mamak yang ada-ada dekat rumah apa semua ni. So aku teringin nak makan nasi lemak royal. Nasi lemak royal kan nama je nasi lemak royal. Dia nasi kandar sebenarnya. Nasi kandar dekat nasi lemak royal Kedah tu. Dekat bawah rumah lama aku, dekat Vista Alam. So aku punya plan adalah aku nak buka puasa hari ni nak makan nasi lemak royal. Nasi kandar lah. So aku macam teringin gila. Nasi kandar. Sebab dekat nasi lemak royal tu dia punya ayam goreng macam ni. Ayam goreng dia nombor 1. Lepas tu dia punya nasi dia tu aku suka. Sebab nasi dia nasi kandar yang kuning-kuning dia tu kan macam sedap eh. Terus macam kecur air liur. Jadi aku punya plan lah nak buka puasa makan nasi kandar. Tapi sekarang aku 6 suku. 6.16. Aku takut jalan nak ke situ mungkin akan jam dan mungkin akan tak ada tempat duduk. Sebab selalu kan orang buka puasa pun memang kedai akan penuhan selalu kan. Jadi aku risau takut tak ada tempat duduk. So aku punya rancangan adalah sama ada aku bersiap dan terus bergerak sekarang. Dan aku sampai dalam pukul sebelum pukul 7 itu. Ataupun aku nak makan light-light dulu kat rumah. Contohnya aku makan biskut dulu ke, roti dengan kain. Ya, lu ke apa yang ada kat rumah lu.
sebab kurma habis. Lepas tu, lepas maghrib, baru aku gerak pergi ke Nasi Lemak Royal untuk makan nasi kandar. Tu aku punya plan juga lah. Jadi kita tengok macam mana. Nampak tak? Aku akan ada plan A dan plan B. Jadi kita tengok mana yang bersesuaian. Kan aku enam suku dah. Kalau aku check, okay, mari kita tengok. Kalau ikut, selalunya kalau dari rumah aku ke Shah Alam dalam 15 minit dah sampai dah. Tapi disebabkan sekarang ni time-time macam ni 38 minit, weh, 38 minit hingga 55 minit. Bapak jauh, padahal dekat je, bukan jauh pun. Kalau hari biasa yang tak jam, malam ke apa, kejap je dah sampai lah. Ni 38 minit 40 minit lah, weh. 40 minit untuk ke Shah Alam macam merepek kan. Jadi tengok lagi macam ni. Mungkin aku makan let-let dulu lah kat rumah. Lepas tu baru kita fikir gerak lepas maghrib macam ni. Eh, lagi aku sama ikut alik lah. Weh, hujan lebat, weh. Sebab oh, sampai tak nampak apa, weh. Tasik lepas ni tak nampak, weh. Maksudnya memang lebat gila ni. Okay, so sebab hujan sekarang dah pukul 6.59 dah. Seminit je ke 7. So aku rasa kita stick dengan plan B lah. Sebabnya macam tak sempat kot kalau aku nak gerak pergi Shah Alam sekarang pun. So kita buka puasa dulu, kita makan apa yang ada dulu kat rumah, makan ringan-ringan dulu. Lepas tu baru lepas maghrib, dah solat maghrib semua, kita gerak lagi tu. Harap-harap kedai tu buka lah. Kan sekejap lagi dah plan semua-semua, tiba kedai tak buka. Tak ada rezeki, tapi tak apa. Aku harap buka lah sekejap lagi. Sebab aku tertinggin gila kan. Yang penting kita settlekan dulu lah kat rumah. Lepas waktu berbuka, kita gerak. Dia macam lebat, tapi tak tahulah pukul apa nak berhenti hujan ni kan. Sebab hujan yang lebat macam ni tak lama sangat selalu. Tapi tak tahulah, tak boleh jangka kan. Kesian weh yang meniaga-meniaga bazar Ramadan bawah ni, hujan macam ni. Tujuh, 24. Eh, dah masuk waktu. Betul kan? Dah masuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, settle lah weh. Kenyang teruk ni. Allah. Nampak ni. Blur ni. Nampak? Ah, baru nampak. Kenyang gila weh. Aku makan banyak gila. Tadi aku ambil ayam goreng 2 ketul. Lepas tu aku ambil apa nama, telur sotong. Lepas tu kobis. Kobis goreng tu. Lepas tu bendi 3. Lepas tu telur rebus. Lepas tu apa lagi? Peria. Lepas tu apa lagi? Kuah campur. Allah Akbar, banyak gila makan. Tapi sumpah puas hati lah. Harga dia RM25.95. Okay, sebab si kandar harga dia, sebab dah aku ambil banyak-banyak benda tu, memanglah harga banyak-banyak tu kan. Takkanlah banyak macam tu harga takat RM2.5 kan. Tak logik pula. So okey lah. Tapi berpuas hati lah. Lega. Sebab aku rasa aku 8 bulan ada kot aku tak makan nasi kandar. Lama lah. Dekat 8 bulan lah. Tak sampai 8 bulan. Tapi dekat-dekat 8 bulan lah. Sebab aku tak makan nasi 6 bulan kan. Since sebelum tu aku dah tak makan nasi kandar. So aku rasa dah lama kat lah. So rasa macam berpuas hati. Aku macam balas dendam gila-gila ni. So sekarang dah settle. Aku rasa macam teringin nak pergi cari kopi ke apa. Tapi masalahnya macam, no, dia blur-blur macam ni. Aduh, tapi macam tak tahulah pergi cari kopi kat mana. Dekat area belakang PKNS ni, yang antara PKNS dengan SSCC Mall ni, sebenarnya ada macam dia orang buka macam bazar tau. Hari tu aku lalu adalah nampak ada kedai macam warung gerai yang jual kopi tu. Tapi aku takut macam malas sebab hujan kan. Saat ni tengah hujan lagi ni. Tapi hujan dah renyah-renyah ya. Dah tak lebat dah. Dah renyah-renyah. Cuma tu lah nak bawa kamera apa semua-semua macam malas kak. Nak cari parking lagi dekat area ni. Ni pun tengah jam. Takpelah, kita pusing-pusing cari kat tempat lain dulu, tengok sana kan. Kalau ada kedai kopi, okeylah, boleh lepak. Kalau tak, lagi kita tengok apa-apa option lain, plan yang lain lah. Aku follow the flow aja ni sebenarnya ni. Sebab traffic pun tengah macam banyak kereta ni sekarang ni. Orang asyik baju-baju raya kot eh. Kenyang weh, perut aku kalau korang tengok, dia dah jadi macam berbola. Okey lah, aku drive dulu ya.